bisa merusak. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak seluruh pihak mulai dari penyelenggara, kontestan, maupun masyarakat untuk menjaga pemilu 2024 agar berjalan dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan. Wapres berpesan kepada kandidat calon presiden dan calon wakil presiden untuk merangkul semua pihak jika memenangkan pemilihan presiden kelak. Sedangkan kepada masyarakat, Wapres meminta agar menerima apapun hasil pemilu mengenai sosok yang terpilih untuk memimpin. Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat melakukan kunjungan di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin 5 Februari. Dalam pemilihan, tapi jangan siapapun nanti yang unggul, ya tentu harus bisa diterima, dan kepada yang menang harus merangkul semua pihak, dia menjadi harus menjadi presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Sementara soal terciptanya polarisasi politik dalam pemilu, menurut Wapres hal itu merupakan sesuatu yang wajar, namun dengan catatan tidak menciptakan konflik perpecahan yang berkelanjutan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.